kami cintai. Kapolsek Bangun Ibtu Esron Siahaan, Kapospol Perumnas dan Babin Kamtipmas serta Bribka J. Simbolon melaksanakan kegiatan Polri Peduli Budaya Literasi dengan mendistribusikan buku sampai pelosok Nusantara. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Siantar diawali dengan arahan Kapolsek Bangun kepada seluruh siswa-siswi di lapangan mengenai program Polri Peduli Budaya Literasi merupakan wujud komitmen Polri dalam menciptakan generasi anak-anak yang gemar membaca dengan berusaha menjangkau hingga ke wilayah di pelosok desa dilanjutkan dengan arahan Babin Kamtipmas terkait dengan operasi kepolisian yang akan dilaksanakan dan kenakalan remaja. Kapolsek Bangun mengharapkan semoga dengan program dari Bapak Kapolri ini bisa bermanfaat dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Siantar. Kemudian penyerahan buku-buku pengetahuan umum dan buku-buku sejarah kepada perwakilan guru dan perwakilan siswa-siswi SMA Negeri Siantar. Kegiatan disambut hangat oleh kepala sekolah dan guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Siantar dengan mengucapkan terima kasih kepada Polri, khususnya Polsek Bangun. Turut hadir dalam kegiatan Kapolsek Bangun Ibtu Esron Siahaan, Kapospol Perumnas Aibtu Rudi Fernando, Babin Kamtipmas Aibtu Amril Yusnaidi, Babin Kamtipmas Aibtu ST Pasaribu, Babin Kamtipmas Bribka Lambas Simamora, Bribka Janasir Simbolon, Kepala Sekolah dan Guru serta Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Siantar, Sap Muhardi mengabarkan, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Kami tetap memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anak kami, karena kalian anak kami ini tanggung jawab bersama semua. Guru, juga kami sebagai polisi dan juga orang tua yang ada di bangun ini. Jadi di SMA Perumnas Batu Santa juga kasih.